Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman YouTube semua? Semoga kalian baik sehat ya. Oke, Bang Saiful sekarang bawa mod ya, mod booster baru ya teman-teman. Ini mod UD Quister trailer ya, tangki ya, tangki Pertamina ya teman-teman ya. Ini mod dari CVT Ade Iskandar kalau nggak salah ya, dengan leverinya MH Gamifly. Oke, kalau mau teman-teman modnya langsung lihat di link deskripsi, Bang Saiful sudah disediakan ya teman-teman ya. Ini mod sangat detail sekali, pertama kali nih mod di busit ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut jangan lupa yuk like, comment, subscribe-nya yang pendatang baru ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya teman-teman ya. Satu subscribe aja sudah mendukung channelnya Bang Saiful. Oke, untuk pertamanya dulu ya teman-teman, ini lampunya ya teman-teman, ini lampu kotanya, ini keren ya, lampu kota depannya, terus lampu paling depannya juga hidup, terus wipernya juga nyala ya teman-teman ya, pokoknya ini full NEMA ya. Ini gagah nih ada di depan, persis kayak bus aslinya ya teman-teman. Soalnya di busit sekarang sudah mendukung trailer-trailer terbaru. Oke, lanjut ya. Terus dari wipernya ke apa lagi ya, ke anema, anema pertamanya ya. Nih kepalanya bisnya juga kebuka ya, jadi mungkin kalau mau ganti oli ya teman-teman, animanya, terus anima keduanya ini apa ya, ini oh penyangganya ya, atasnya ya teman-teman, ini nomor duanya bisa ganti juga ya, pokoknya topinya ya. Jadi kalau diklik ada topinya, kalau diklik jadi hilang topinya ya teman-teman ya. Terus anema yang ketiganya pintu ya teman-teman, pintu sopir juga kebuka ya di sebelah kanan ya teman-teman. Ini di belakangnya sekarang ada tangganya ya, pokoknya dijamin keren ya teman-teman ya. Terus untuk hatsernya ya, hatsernya ini nyala juga ya teman-teman tuh ya, hatser depannya. Terus kita tengok ke belakang ya, jadi untuk pelampuannya, waduh ini nyala juga ya yang di belakang ya teman-teman ya. Tuh untuk lampu mundurnya ya, ini kalau mundur lampu yang apa nih ya, yang warna bawah nih ya, yang putih nyala ya. Terus kepetnya juga goyang-goyang mengikuti teler telernya ya, bisnya lah. Oke, lanjut ya untuk dashboard ya teman-teman. Ini dashboardnya juga WD keren nih juga ya, sangat keren. Terus sampingnya juga, terus GPS ya, GPS-nya juga ada di samping atas ya, pokoknya mapan ya teman-teman ya. Kalau mau coba langsung ada di link deskripsi ya, linknya langsung Bang Saiful arahkan ke yang punya link modnya ya teman-teman ya. Oke, kita tes dulu ya, tes dulu untuk RPM nya juga nyala ya, nyala semua ya teman-teman ya, pokoknya
gambarnya keren. Oke, ayo kita langsung coba ya mod ini ya teman-teman, performanya. Ayo lanjut ya teman-teman, jadi kita coba ya performanya. Wede amat nih mod. Wede ini pertama kalinya nih di buset ya, sekarang sudah sudah mendukung mod-mod Taylor ya. Awas. Ayo yang baru bergabung ya teman-teman, mungkin yang baru menemukan channelnya Bang Saiful ya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Selamat bergabung ya. Pokoknya wede mantul, dashboardnya juga sangat elegan sekali ya. Wede mantap. Awas. Waduh, ketabrak. Ini kalau trailer ya, ini agak susah setiriannya teman-teman, enggak kayak bis biasa ya, susah-susah gampang ya. Ayo lanjut, kita berangkat ya. Ini mau ngirim kemana tahu nih, apa ke Madura kali ya. Mantap. Langsung jos. Pelan pak. Ada lampu kuningnya tuh, ada lampu belang wirnya ya. Jos. Mantap. Pertamina ngirim minyak. Mantap coy, langsung aja kalian aja download aja, langsung cobain emot, sangat mantap sekali. Wede. Oke, cukup ya teman-teman, kalau mau langsung kalian download aja ya mod ini, sangat mantul, sangat detail sekali. Oke, Bang Saiful pamit ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.